Diamkan dulu Pak Sugian, saya lolek. Jadi apa tadi ya? Iya. Ini lah Pak, mobil ini. Ah, ini mana? Aboy turun. Aboy turunin lah. Oh, ngai dokum lagi kan? Bapak pintu bapak ni tak bisa dibuka ya Pak? Bisa, buka ini dulu bu. Lolet kan dulu Pak. Lolet kan. Jangan dulu Pak. Wah ada. Kalau lihat lagi Pak. Kalau ini memang sudah tertanam benih-benih perpecahan, Mbah. Kok ada yang pindah ya? Iya. Ada suara baru gitu. Jadi sewa mana daging mutasinya ya? Siapa itu? Dia dimutasikan dari mobil hijau ke mobil hijau. Oh, itu sewa. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, tasnya Bapak akan dibawa buat saya di pintu aja. Biar bawa barang ke mandi. Minggu satu lah tasnya diangkat. Inilah nanti kita buat. Iya betul. Ya tuh tidak bisa kita buat. Sudah penuh di sini boleh di DPR itu juga banyak kursi dan meja. Silakan ke DPR bergeser DPR. Di bawah pohon rindang tuh DPR. Ya. Ya DPR di bawah pohon rindang. Ayo silakan. Yang di sini boleh, yang di sana juga boleh silakan. Ya kepada ibu-ibunya yang baru hadir, abang-abangnya boleh datang merapatkan sama si bapak ibu semuanya. Kenapa lu sudah punya amplop yang siapa?
Sudah ada tempat di sana. Deko pos. Kamarnya di mana? Penginapan. Oh iya. Di bawahnya. Berikut bawah. Iya. Tambahan. Ada butuh bed tambahan. Siapa yang jalan tadi? Yang jalan? Yang jalan tadi siapa? Mana paten? Busnya enggak paten. Ini ada sebab. Ini asbak. Cukup. Tidak dibuang sembarangan. Harus di dalam asbak. Boleh nggak maju ke pita? Boleh. Mulek kamu langsung? Tidak. Sudah kan? Aduh, ini sini langsung. Iya, kalau tidaklah kalau kita di dalam bus 21 tidak bisa masuk ke dalam. Iya. Hanya mereka tidur dulu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ini. Sudah pada makan Bapak Ibu semuanya? Maksudnya kalau Bapak Ibu belum makan, silakan keluar dulu makan nanti baru masuk lagi gitu. Ya baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan nama saya Yahya. Yang nanti akan membersamai Bapak Ibu semuanya. Pak, saya pamit Pak, permisi Pak. Ya baik Bapak Ibu, mohon izin. Yang pertama sekali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua dari Yayasan Prayoga. Ya jadi ini para insan yang bergerak di bidang pencerdasan anak bangsa. Semoga apa yang telah Bapak Ibu sumbangsikan untuk anak didik kita menjadi keberkahan buat Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu,